semua pasti kembali kepada Allah. Itulah yang terjadi hari ini. Kita merasakan kesedihan yang mendalam. Tidak ada jalan lain kecuali kita sabar dan menerima atas takdir Allah ini, dengan mendoakan semoga Eril, yang saya yakin, kita semua yakin Eril adalah dalam lindungan kasih sayang dan cinta Allah. Saya melihat Pak RK cukup sabar, tabah, karena kita semua juga untuk merasakan pedihnya, merasakan pedihnya. Saya tadi ketemu Pak RK bersama istri, bersama keluarga, dan kami menyampaikan duka yang mendalam, sekaligus menyampaikan salam dari seluruh teman-teman yang belum bisa bertemu langsung. Dan semua menitipkan salam hormat, salam cinta, dan ikut merayakan kebahagiaan. Moga-moga kedatangan kita, doa-doa kita semua meringankan beban dan beratnya sebagai orang tua yang tinggal anak. Oleh karena itu, kita jadi sekaligus membaca tahlil untuk khusus Ananda Eril, semoga Husnul Khatimah, dan kita yakin, sangat yakin Husnul Khatimah.